Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Tangerang melantik ratusan pengurus PMI Kecamatan Sekota Tangerang. Pelantikan dihadiri Wali Kota Tangerang Arief Erwismansyah dan Wakil Wali Kota Tangerang Syahrudin di Aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang pada Rabu 30 November 2022. Ketua PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah mengungkapkan sebanyak 143 orang yang telah dilantik beserta pelepasan kontingen 70 relawan yang akan diberangkatkan untuk temu karya relawan daerah ketiga Provinsi Banten. Yang dilantik dari 13 kecamatan jumlahnya adalah 143 dan pelepasan 70 untuk ikut kegiatan TKR. Karya relawan daerah jangan sarankan di Provinsi Banten. Kita berharap teman-teman bisa memberikan terbaik menjadi juara. Harapan saya adalah teman-teman kecamatan ini harus mulai melatih diri, meningkatkan kualifikasinya, sehingga begitu ada kebencanaan, dia sudah siap. Diharapkan para pengurus yang terpilih dan dilantik dapat bersinergi dengan fasilitas kesehatan serta OPD terkait, sehingga pengurus PMI bisa memberikan manfaat serta tanggap darurat untuk masyarakat di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dini Anggraini yang juga turut hadir pada pelantikan. Selamat untuk pengurus PMI di 13 kecamatan yang telah dilantik hari ini, semoga dapat memberi kebermanfaatan, dapat terus menggalang ke motivasi ya, motivasi empati sosial di lingkungan sekitar. Harapan kita sinergisitas ini bisa terus ditingkatkan dan memberi kebermanfaatan ya bagi masyarakat Kota Tangerang khususnya. Sementara itu, salah satu pengurus PMI dari Kecamatan Priuk, Vicky Nugraha, mengaku senang dapat menjalankan tugas dalam membantu masyarakat di wilayahnya. Ia berharap pemerintah Kota Tangerang dapat terus mendukung pergerakan PMI di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali, bangga kita bisa melantik jadi ketua PMI. Ini berkat teman-teman juga semua. Tanpa adanya teman-teman, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ya, mohon dukungannya dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kota untuk membantu pergerakan-pergerakan PMI di tingkat kecamatan. Tim Liputan Tangerang TV.